Jadi petugas abdi negara bagian kebersihan rek disyukuri. Loh, astagfirullah. Iya lek, wong dodolan pirang-pirang tahun kok jembul sampah. Ini orang nek penanganan khusus gitu lek. Pindah kon ning ndi pale? Wong anake ning kene to. Idul lek. Apa? Durian ge. Sing tuku ya. Hei, ngono. Ku duwe dolar ya, ora rupiah. Oh, aku njaluk tolong sampean. Mbok yo ditoto sing apik tempat sampai ya. Wis sak toto. Toto ditumpuk-tumpuk lho, Mas. Hah? Yo, yo wes ana. Yo sepurane ya wis aku pesen ngono tok ya. Yo wes. Ya, Mbok. Juga ning atasan ngono. Ya, iya. Atas angin. Iya. Jadi petugas negara di bagian kebersihan, ya semua repen ini disyukuri. Yang penting, repen ini bersulah. Meskipun kita ambunya badik-badik, tapi ini tugas mulia. Jadi petugas abdi negara bagian kebersihan rek disyukuri. Astagfirullah. Lah iki sopo sing gua sampah koyo ngene? Wah, wah. Lah iki lek ndadekne banjir. Ini gak tepat belas iki. Pengen aku tak telepon atasan kowe. Halo. Oh. Halo. Oh, yo nanti ben. Sampah. Lah napa? Teng mriki wonten orang membuang sampah. Iya. Wong kecekel. Heh. Wong buang sampah ning ndi? Wah, baik iki tepak iki pelaku utama iki. Ya saya cekel iki. Ya, kelihatannya kok belum ada orangnya ini, Pak. Mohon untuk sini. Wes ya. Jangan tani gunung, yo, oke. Lagi ada orang membuang sampah itu sembarangan ini tadi. Tapi awak mau dibuat apa? Itu tapi aku curiga gitu. Curiga ini tadi jelang tongkrong kita atau tapak sandal ini orang buru banget itu. Oh, nek wes jelas nuduh boleh. Nek gue bukti, ojo nuduh. Tapi itu sudah kena pasal. Itu sudah mengandung sesuai dengan sistem otomatis mekanik dan panganan apa maneh iki sing penting sing mbok sampah nek gumbe bukti aja dituduh dhisik. Mrene gak enak ya panas. Ayo ning demet-demet sik dinding sik dimei diawasi. Siapakah yang mengguak nah, itu tadi, Pak? Perlu kita tangkep iku. Ya. Wis sampe ayo. Nang ora sik dinding sik enak. Eh, Bet, saiki jelasno masalahe apa? Kok awakmu kok bingung kok bumek nek ana mau. Awakmu kan gong patek konsen tenang piye. Ini ngene lho, Pak. Jadi menurut pengamatan saya tadi, saya kan berjalan-jalan ke pinggir jalan depan sampah itu. Kok ada wong iki ketoknya mbuak sampah sembarangan. Nah. Ini berbahaya nih. Iya. Kalau sampai kepleset, orang bisa diinjak. Jadi gua wingi. Jatuhnya itu mesti ke bawah itu. Ya kok ngene ae. Awake gawe teknis metate bene jelas lakune sapa nek gua sampah kok ngamuk ayo to teliti kita injen selain
mata-matai ngono lho. Mata-matai lho ya wong e teko lek gak ya gak bari kan ngene kene. Ketoke wong ndira iki dua. Kok tak delok iki sampah bau titik. Sik. Golek gon sing penak, golek tempat waktune sing tepat. Nangkep ketangkep pelakune. Ya. Siap. Oke, ya wes. Wah, ini sedang mengadakan pengintaian ini. Jadi, weh, aku ini sekarang ini kok orang ketemu kok yang buat sampah ini. Jadi sebabnya digelak-gelak ini orang teko ya wong ini. Kayak kita ini wong ini. Weh, sesuai karo kamu tuh ya, wong ini. Terus yakin. Susah-susah. Waduh, duduk jebule. Itu mau saya buat sampah. Wah, wiser lah itu. Hah? Iya, Pedi. Awak ini jenis bolak-balik wis jam-jaman sampai pegel cokot semut aku. Pedi ya wis pegel aku ngincengi. Gong kata-kata wong sing gua sampah sapa sajatine. Loh, kata kalau, wong eh, pi, ayo, ayo tang fasa ayo, nah, ayo wes, yo, teman kaya seketul asli kaya ayo mumpung kita wong eh, wes, mat. Gennya sendiri-sendiri. Enggak boleh. Mana ya? Tanah ini milik negara. Ya. Bumi dan air milik negara dikelola oleh negara. Untuk rakyat, aku rakyat membuang aku. Ini bukan sampah negara. Ini bukan sampah negara. Oh, kalau gitu ayo kita menepi. Oh, ya ya ya. Ngopi dah. Ngopi kita selesaikan urusannya ini. Besar ini. Wah, bahaya ini. Gak sampah pinter lu konangan gak tepat ini aku tuh cuma gue jalur hukum ayo masuk es pulung lo dia ambil penangin gak bisa pak saya ini tugas adi negara saya lah aku pikir itu kesusu ya wah ini gak bisa kolo bung saya ini tidak menerima suapan lo pak ini gak bisa ini. Ya ayo kita berundang dulu sana waduh orang rajin duit tiba ya kan saya itu enak kan jujur kalau ini malu saya kalau menerima suap makanya jangan menerima suap itu haram ngapain ini pak gapnya kesusu ya kok kesusu kok bolak balik sudah tiga kali ini buang sampah ya yang keduanya itu saya mengingat lah sepulangnya lah ngomong ya gue ngamuk aku melo-melo. Kita itu sebagai warga negara yang baik itu harus tunduk dan patuh pada pemerintah yang sah. Terutama pembuangan limbah harus pada tempat. Ada pelanggaran berat ini, membuang sampah di tengah jalan ini. Ini sangat berbahaya kalau orang lewat nanti dilosor tikonya. Oh, kita mau ngisi buat sampah ini? Ya, betul sekali ini. Loh, lepak apa nih buat cekel gitu? Ya, begitu saya intai, dia mau kabur. Wah, jelas. Bukti ini kuat, anak saksi. Ada saksinya, Pak. Buktinya sudah kuat. Oke, ya. Rone iki Pak mau kiyo piye aku kiyo pisan tok e kok. Ini lebih dari satu kali ini saya mengintai. Ya paling ndo nolo nek gak bisa. Yo ngene sik. Saiki ngene lho Pak aku wedi aja dilaporno Pak Lurah. Tak kae dhuwit 10-10. Yo ngojo ngene. Saiki nyogok-nyogok wis gak oleh. Agama gak ngerti dhuwit Pak Jokowi yo gak oleh sebab nyuwap iku. Kita sebagai abdi negara itu harus jujur dan amanat. Saiki apa sesuai dengan undang-undang Perda tahun berapa? Hah? Lali gak apa-apa. Oke. Nek nyogok nyuap kuwi ndak boleh ya. Saiki ngene ae, Ben, supaya luwih jelas e, masih nek gua bene sampah gak ngamuk. Mana yo dilekno dhisik sing penak. Ya toh? Dikai istilah iki wedang apa istilah iki penjelasan. Nek gua sampah ngamuk kuwi bahaya. Ngene Pak, kena apa awak omong kok gua sampah kok buku kok koyo tangane obah-obah kena apa to masalahe? Lah ngene lho, aku kan anggere lewat kene kan ora botah mambune. Iya. Dadi wis karo mlayu terus tak gua ngono ae soalnya mambune ora betah. Wah. Wow. Hah?